Om Swastiastu, semuanya teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku di sini Kak Surya, dan di video kali ini kita akan bernostalgia main MotoGP 2008 guys. Dan kali ini aku main karir dan sini sudah nyampe di Grand 10 ya, Grand MotoGP yang ke-10 di Jerman. Tanpa basa-basi langsung saja kita bernostalgia dengan MotoGP 2008 guys. A few moments later. Okay guys, di GP Jerman, GP nomor berapa tadi? Nomor 9 atau nomor 10 Indonesia? Sorry. Okay, langsung saja kita langsung tanjak gas di 125cc guys ya, bareng tim Pertamina. By the way, ini aku sudah mod 2021 guys ya, untuk mod dari motor GP 2008 ini. Jadi semuanya baru guys ya, rider, tim dan semuanya. Dan di mana di sini juga aku untuk tingkat kesulitan untuk karirku di sini adalah main di medium guys ya. Oke. Okay. Oh by the way, ini hujan guys ya, lumayan sulit juga, licin dan sebagainya, kita harus hati-hati. Terus semoga kita dapat posisi 1, 2, 3 ya, setidaknya 10 besar ya guys, bareng Pertamina. Oke, kita sudah nomor 17 saja, yang main di 3 lap saja sudah cukup. Oke, let's go bro. Jerman. Oke, okay, let's go, hati-hati. Oke, okay. Kita di posisi 14, lumayan bagus. Sudah meningkat ini berkurang bareng gitu ya, tim Pertamina, mengharumkan nama Indonesia pastinya di motor 3 kalau 125cc gitu ya. Bisa. Wow, oke, okay, berbahaya. Wow, hampir saja tadi ada yang jatuh. Oke, kita berdua dulu. Ya kalau hujan ini emang harus berhati-hati guys ya. Wow, ada tadi apa itu guys. Let's go. Oh, hati-hati Surya. Oh, ada yang jatuh depan kita tadi, Antonelli. Kita posisi 19, cornering dari kiri. Let's go. Cornering dari kanan sekarang. Oh, ada jatuh lagi. Wow, Rodrigo. Rodrigo jatuh. Oke, sudah lap kedua guys ya. Wow, jatuh lagi Binder. Wow, apa ini guys? Sangat-sangat berbahaya memang di GP Jerman hari ini. Oke, kita harus waspada guys ya, jangan sampai jatuh pastinya. Sangat licin arena hari ini. Kita sudah di posisi 12 saja. Hati-hati sore, jangan sampai jatuh. Let's go. Let's go Surya. Hati-hati cornering dari kiri. Let's go. Cornering dari kiri. Let's go. Nice sekali. Dua pembalap salib nomor 9, kita sudah masuk 10 besar. Nice. Mengharumkan nama Indonesia pastinya. Depan kita ada Ahmad. Hati-hati. Hati-hati saja karena berbahaya. Sangat begitu licin kondisi arena di GP Jerman hari ini. Oke, let's go cornering. Bisa Ahmad di sana. Oke, sampai dulu guys ya. Oke, kita posisi 9, 10 besar sudah sangat luar biasa. Let's go. Oke, bisakah kita menyalip dari kanan, sisi kanan Ahmad? Masih belum ya, karena Ahmad cepat sekali cornering dari kiri. Apakah bisa dari kanan sekarang? Let's go dari kanan. Ahmad disalip kah? Masih belum guys ya. Tolong. Hati-hati aja. Ada Ahmad di sana. Ahmad, oh disalip dari kanan. Let's go Surya. Hati-hati Surya, hati-hati. Last lap soalnya nih, last lap. Oke. Okay. Oh, lawan Ahmad. Let's go bro. Kita posisi 8, let's go. Di 10 besar dengan tim Pertamina. Let's go bro. Yeah boy, mengharumkan nama Indonesia pastinya di kancah motor 3. Let's go Surya. Alcoba di sana. Apakah kita bisa nyalip dari kiri? Let's go nomor 7, setidaknya 5 besar. Apakah Migno kita bisa, apakah nyalip Migno di sana? Masih belum ya guys ya, luar biasa.
Kita salib dari sisi kiri, masih belum sangat jauh sekali Mignu, tetapi ada kesempatan salib di tikungan terakhir menuju garis finish last lap. Apakah bisa kita menyalip Mignu? Oh, tidak bisa guys ya. Oke lah, kita finish di posisi ketujuh di Grand German GP Jerman. Tidak apa-apa, nice sekali kita hari ini guys. Woo! Oke guys, dan itu dia pertandingan di GP Jerman bernostalgia dengan motor GP 2008 GMPS2 guys ya. Sekian dan terima kasih sudah menonton video ini. Untuk like, share, komen, dan subscribe channelku, dan pastinya aktifkan notifikasinya agar kalian tahu informasi terbaru dari channelku. Sekian dan terima kasih. Bye.